lihat buat di pasti is Instagramable. Progresnya berarti udah bagus ya Pak kalau sumber kebangsaan ini. Berapa persen ya? Bos. Sumber kebangsaan ini berapa persen progresnya? Sudah 98%. Para balainya. Mau melanjutkan sumber 2 sampai ke titik 0. Terus. Berarti kira-kira ini juga bisa dipakai sama teman-teman pelaksana upacara ya Pak? Oh, bisa. Iya. Bisa. Jadi bisa. Open space gitu juga. Bisa. Bisa. Ada tiga lokasi ya. Satu visitor center. Yang kedua apa yang namanya? Beranda di mana? Nah, beranda itu. Yang tiga nanti balai kota atau yang sekarang jadi kantor otorita. Itu nanti akan jadi balai kota. Apa saja isinya nanti? Menurut saya ini dari skenario bisa berubah. Tapi ini skenario. Kalau yang di beranda itu kita akan isi nanti sejarah pemindahan ibu kota. Sejak dari sayembara ide, idenya Pak Jokowi, kemudian kita sayembarakan, dapat urban desainnya, sampai dengan saat ini, itu nanti di beranda. Diceritakan di situ ya, tapi nanti dari saat ini ke depan, 5-10 tahun lagi, misalnya sekarang ada bangunan ini, 5 tahun lagi mau akan ada apa, itu nanti tempatnya di balai kota. Sehingga kalau warga mau tahu kemana arah wali kota apa pembangunannya di sana langsung minta izin-izin semua di sana. Terintegrasi gitu ya Pak? Ya, jadi ada visitor center informasi. Sini, informasi apa saja nanti di beranda itu sejarah pemindahan balai kota nanti the future of ibu kota. Berarti smart